Jelang MotoGP 2020, Marc Marquez bicara soal virus corona. Juara MotoGP Marc Marquez bicara soal merebaknya virus corona, termasuk kemungkinan hal itu mengusik jadwal MotoGP 2020 yang akan segera bergulir. MotoGP 2020 akan mulai bergulir di Losail Qatar dengan balapan dihelat pada tanggal 8 Maret. Sejauh ini, balapan itu rencananya tetap dilangsungkan sesuai jadwal. Pada seri kedua, MotoGP 2020 menyambangi Asia Tenggara, tepatnya di Buriram dalam gelar MotoGP Thailand. Merebaknya virus corona ikut bikin penyelenggara balapan di sana dispekulasi. Marquez, pemenang MotoGP Thailand, semenjak seri balapan itu berjalan selama dua musim terakhir. Ikut angkat bicara secara spesifik soal MotoGP Thailand. Ia menyerahkan keputusan di tangan otoritas Dorna, sembari menekankan pentingnya tetap waspada. Virus corona telah merisaukan seluruh dunia, tergantung ke Dorna apakah kami akan pergi atau tidak. Tapi semestinya prioritas kami adalah kewaspadaan. Usai pengujian, sejumlah teknisi asal Jepang tetap bertahan di Qatar karena masalah itu. Alex Marquez, rekan setimnya di tim Repsol Honda, ia juga mengamini pernyataan sang kakak, lebih baik untuk tidak ambil risiko.